الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير قال الله تعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت سقرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ketika mana datangnya saat sakaratul maut yang penuh dengan kebenaran itulah masa yang kamu sering kali lari-larikan dalam hidup kamu daripada saat kematian yang mendatangi kamu. Surah Qaf ayat yang ke-19. Yang dihormati Imam Pengerusi dan Ahli Atan Kuasa Masjid, Datuk-Datuk, Datin-Datin, pimpinan-pimpinan masyarakat, para alim ulama, para asatizah, muslimin dan muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita kepada Allah di atas nikmat di mana Allah masih lagi memberi peluang untuk kita hidup di atas dunia ini. Syukurnya kerana Allah masih lagi memberi ruang dan masa untuk kita membetulkan jalan hidup kita supaya kita tidak terkapai-kapai dan juga kita tidak dalam keadaan terkial-kial waktu mana kita menghadap di hadapan Allah SWT nanti. Satu perkara yang perlu kita faham dalam hidup kita ini, Allah tidak jadikan hidup kita ini semata-mata untuk hidup di dunia saja, tidak. Tetapi Allah jadikan hidup kita ini, lepas pada kita hidup di dunia ini, sekejap lagi kita akan sampai kepada alam yang ketiga dalam hidup kita yang disebut dengan alam barzah. Kemudian lepas pada alam barzah, kita kena hidup di alam yang keempat, alam yang disebut dengan alam mahsyar. Lepas pada kita hidup di alam mahsyar, kita kena hidup lagi di alam yang kelima, dipanggil alam syurga ataupun alam neraka. Kita sekarang baru hidup di alam yang kedua baru, alam yang disebut dengan alam fana, alam yang hancur. Sebelum daripada ni, kita pernah hidup di alam yang pertama, dipanggil alam roh ataupun alam kandungan ibu. Para hadirin sekalian, kita percaya tak percaya, inilah hakikat perjalanan hidup kita. Kita akan melalui masa-masa yang ditentukan oleh Allah. Cuma masa ini merupakan masa yang paling penting untuk kita mencorakkan diri kita untuk hidup di zaman ataupun di masa yang akan datang nanti. Betulnya hidup kita di dunia, maka betullah kita dalam kubur nanti. Betullah kita di padang mahsyar nanti dan masuklah kita ke dalam syurga nanti. Tapi kalau silapnya kita di dunia ini, kita akan kecewalah dalam kubur nanti. Ramai mana di kalangan kita yang mengalami saat itu, saat yang disebut dengan kekecewaan di barzah. Kemudian kita akan kecewa bila kita bangkit di padang mahsyar nanti. Jauh lagi, kita akan menghadapi satu saat yang hitam dan kelam dalam hidup kita yang disebut dengan neraka, na'udzubillah min dzalik. Perlunya dalam hidup kita ini supaya kitanya dalam keadaan yang benar-benar selamat. Bukan selamat sekadar untuk nak hidup di dunia. Seringkali saya sebut bahawa apa nilainya kita dapat nikmat di dunia ini, rumah kita besar di dunia. Kemudian bila kita mempunyai pangkat yang besar di dunia ataupun kita mempunyai pengaruh yang ramai di dunia, bila kita masuk dalam kubur saja, tiba-tiba kubur kita menjadi sempit. Tiba-tiba kubur kita menjadi gelap gelita. Di saat itu tiada paluan
kompang ataupun paluan-paluan untuk menyambut kedatangan kita di barzah sana. Untuk apa kita hidup bahagianya, hebatnya kita di dunia ini, bila kita bangkit di padang mahsyar nanti, tiba-tiba tiada siapa yang mengenali kita. Nama kita tidak dipanggil oleh para malaikat Allah. Dan kita tidak dialu-alukan kehadiran di padang mahsyar Allah. Yang lebih malang lagi, na'udzubillah min dzalik, kita terlayang-layang dan terhumban, dicampak ke dalam neraka Allah SWT. Hidup ini mesti jelas. Jelas supaya apa dia jelasnya hidup kita ini? Jelas kita dalam mentaati perintah Allah. Supaya kita berjelas untuk kita dapat yang disebut dengan syurga Allah. Kalau kita tak jelas hidup di dunia ini, maka kita akan menghadapi saat yang kekecewaan, yang panjang dalam kehidupan kita nanti. Para hadirin sekalian, saya tak bercadang nak cerita tentang saat-saat itu. Tetapi pada kali ini saya nak cerita tentang, dan saya nak sebut tentang yang disebut dengan saat yang paling penting dalam hidup. Yang disebut dengan saat sakaratul maut. Masa yang kita akan dihadapkan dengan dipanggil sakarat. Sakarat ini satu masa yang jarang orang kita nak pandang dan nak perhatikan. Jarang kita nak berbicara saat itu. Masa di mana kita akan berada di dalam satu keadaan yang dipanggil sakaratul maut. Yang disebut dalam surah Qaf yang Allah Subhanahu wa taala sebut sebentar tadi. Waja'at sakratul maut bil haqq. Ketika mana datangnya sakratul maut yang penuh dengan kebenaran. Lalu Allah sebut zalika ma kunta minhu tahid. Masa itulah yang sering kali kamu lari dalam hidup kalian. Kalian dalam hidup kalian ini, dalam hidup kita ni, ramai di kalangan kita tak nak saat itu. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa berdoa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar pada kita baca doa masa ini. Masa yang disebut husnul khatimah ataupun masa yang disebut su'ul khatimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam doa Rasulullah, baca doa yang diajar oleh Allah. Allahumma ij'al Allahumma khtin ajalana bihusnil khatimah wa la tahtin ajalana bisu'il khatimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kita baca doa. Ya Allah, tolong tutupkanlah saat-saat yang disebut ajal penghujung kehidupan kami ini bihusnil khatimah, dengan penutup yang baik ya Allah. Wala taj'al, ya Allah, jangan kamu jadikan saat ajalana penghujung kehidupan kami ini bisu'il khatimah, dengan kehidupan yang paling buruk dan keji ya Allah. Tak naknya kita saat demikian. Rasulullah suruh baca doa sampai peringkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri waktu mana berhadapan dengan sakaratul maut, Rasulullah baca doa. Rasulullah baca doa, Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Ya Allah, bantulah saya ya Allah saat saya menghadapi sakaratul maut ini ya Allah. Sakaratul maut ini apa dia para hadirin sekalian? Masa bila yang kita akan hadapi saat itu? Dan bagaimana keadaan yang biasanya berhadapan saat itu? Kerana dahsyatnya saat itu sampai peringkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri baca doa. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, waktu mana dia lihat saja sakaratul maut yang berlaku pada Rasulullah, Sayyidatina Aisyah kata, aku tak fikir aku lebih ringan daripada apa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pandang masa itu menjadi masa yang penting dalam hidup. Penting sangat dalam hidup kita. Kerana dia menentukan sama ada kita syurga ataupun kita neraka. Kalau betulnya saat itu, syurgalah pada diri kita. Kalaulah kita tak jaga saat itu, nerakalah. Dan kebanyakan di kalangan kita yang dia meninggal dunia, saat dia tak boleh nak jaga sakaratul maut ini sendiri. Bila sakaratul maut ini, para hadirin sekalian, ulama-ulama sebut, sakaratul maut ini berlaku gap masa di antara saat mana kita sedang memasuki alam yang disebut dengan alam barzah dan kita sedang meninggalkan alam dunia. Masa tersebut di antara kita hidup dua alam. Alam yang disebut dengan alam dunia dan juga yang disebut dengan alam barzah. Kita nak masuk di alam barzah. Allah, bila dia masukkan kita satu alam ke satu alam, Allah tak jadikan kita masuk begitu saja terus, tidak. Allah, bila Allah nak jadikan kita berada di alam kandungan ibu, alam rahim, alam kandungan ibu, Allah jadikan saat pertemuan
di antara yang namakan dengan sperma dengan juga ovum. Itu saat yang paling penting untuk dicantumkan manusia, untuk terbentuk jadinya manusia. Itu dipanggil saat yang dinamakan dengan pertemuan di antara telur orang lelaki dengan telur orang perempuan. Masa ni masa yang penting. Ramai mana orang tak berjaya walaupun buat IVF, walaupun orang dah mencuba nak dapatkan zuriat tapi tak berjaya. Masa itu masa yang penting kerana mengambil telur daripada yang namakan dengan orang perempuan yang disebut dengan ovum, manakala telur daripada orang lelaki yang namakan dengan sperm tadi. Sebelum Allah masukkan kita ke alam kandungan ibu, Allah jadikan pertemuan ini. Sebelum Allah masukkan kita di alam fana, alam dunia ini, Allah jadikan saat kelahiran. Masa lahir ini masa yang penting dalam hidup. Kita baca dalam kitab bagaimana Allah jadikan nak hidup di alam dunia ini. Allah jadikan hampir hilang nyawa seorang ibu saat mana melahirkan zuriat ini. Masa itu kalau tak kena gaya, boleh meninggal dunia ibu ataupun meninggal dunia anak ataupun meninggal dunia dua-dua. Menjadi masa yang penting juga. Allah, sebelum Allah nak pindahkan kita ke alam barzah, Allah jadikan satu masa yang disebut dengan sakaratul maut. Sakaratul maut ini masa sebagaimana masa tadi Allah nak pindahkan kita daripada alam ke alam, satu alam ke satu alam, Allah jadikan masa ini masa yang disebut dengan sakaratul maut. Masa di antara dunia dan sakarat yang dinamakan dengan barzah. Masa ini masa yang penting dalam hidup seseorang. Berjayanya kita masa ini yang disebut dengan husnul khatimah pada kita. Kalau tak berjayanya saat ini, maka su'ul khatimah, buruklah kesudahan dalam kehidupan seseorang. Cuma alim ulama sebut daripada jumlah yang meninggal dunia, di kalangan orang yang meninggal dunia ini kebanyakan tak berjaya dibandingkan mereka berjaya. Kebanyakan di kalangan kita, kalau kita tanya berapa peratus ustaz yang berjaya sakaratul maut ini ustaz, yang berjaya melalui sakaratul maut, hampir 95% tak berjaya. 5% je yang berjaya. Kalau kita boleh berjaya yang ni, untung kita. Sebab dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, man qala la ilaha illallah fi akhir umrihi dakhala al-jannah. Siapa yang boleh sebut la ilaha illallah di akhir kehidupan dia, aku jamin dia masuk dalam syurga Allah. Tapi senang ke nak sebut la ilaha illallah di akhir kehidupan ini? Tak mudah. Kerana masa itu saya akan cerita bagaimana saat yang kita akan lalui di saat yang demikian. Bila kita nak masuk kepada alam mahsyar Allah, Allah jadikan hari kiamat. Hari kiamat, masa di antara masa sebelum daripada kita nak masuk ke alam mahsyar, Allah jadikan masa kiamat. Kemudian sebelum daripada kita masuk dalam syurga, Allah jadikan hari hisab ataupun hari hitungan untuk dimasukkan ataupun dinamakan dengan titian sirat. Para hadirin sekalian, yang utama dalam hidup kita ni, bila kita bincangkan semua alam, lima-lima alam tadi, Allah jadikan gap masa. Masa yang paling utama ialah sakaratul maut. Sakaratul maut ni masa yang paling penting dan perlu perhati betul-betul dalam hidup. Jangan kita pandang lekeh dan jangan pandang remeh terhadap kematian ini. Kerana mati ini, jangan ingat mati bagaikan lembu yang mati. Matinya orang, jangan ingat bagaikan matinya yang disebut dengan binatang-binatang. Tak. Matinya orang, mati yang mempunyai makna yang di sebalik kematian itu. Sebelum daripada yang disebut dengan kematian, ada masa yang dalam Islam ini dipanggil sakarat. Sakarat ini bermula daripada mana? Saat sakarat ini bermula daripada saat di mana roh kita mula datangnya para malaikat. Mula datang berdiri di hadapan muka kita. Berdiri saja malaikat di hadapan muka setiap anak Adam. Bila saat mana tidak ada lagi rezeki, bila tidak ada lagi yang namakan dengan, tidak ada lagi nama kita ditulis di arasy Allah, malaikat mula berduyun-duyun turun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita, saat inilah saat yang paling penting dalam hidup seseorang. Bila berduyun saja, malaikat-malaikat mula turun. Turun malaikat ini. Di antara perkara yang pertama yang akan berlaku pada seseorang yang disebut dengan hijab mata, dia akan terbuka. Mata kita ni akan mula terbuka. Allah jadikan saat itu mata kita nampak. Malaikat-malaikat mula turun. Bila malaikat-malaikat mula turun,
Kita nampak dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Barra bin Azib, seorang sahabat Rasulullah yang panjang hadis tersebut. Ada dua hadis yang panjang yang cerita tentang mengenai sakarat ini. Yang pertama hadis Barra bin Azib, dan yang kedua hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan kalau kita simpulkan daripada hadis itu, keadaan kematian manusia ni rupa-rupa tiga keadaan saja. Bila berlaku sakarat yang kita akan lalui ni, ada tiga saja yang akan berlaku pada seorang. Tiga keadaan ini akan berlaku. Yang pertama disebut dalam Al-Quran Karim, Allah gambarkan tentang mengenai sakarat yang pertama yang akan berlaku di kalangan orang-orang kafir. Orang kafir ni disebut dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-50. Allah Subhanahu wa taala sebut, "Walau tara iz yatawaffal ladina kafarul malaika yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal hariq." Allah sebut, kalau kamu boleh lihatlah bagaimana saat sakarat yang berlaku kepada orang kafir itu. "Walau tara iz yatawaffal ladina kafar," ketika mana malaikat-malaikat nak mematikan orang kafir antara dunia ni, ni keadaan yang pertama yang berlaku. Orang kafir yang akan berlaku ni apa dia? "Wal malaikatu yadribuna wujuhahum." Yang pertama mereka akan datang, mereka akan humpak muka dia. "Yadribuna wujuhahum." Mereka akan datang untuk berdiri, diri di hadapan muka dia, celik je mata dia tengok mereka. Warna hitam, kelam, bau busuk yang amat sangat. Dalam hadis Rasulullah cerita, diangkatnya satu pukulan, "Yadribuna wujuhahum," sambil pukul muka dia, berkecai muka tersebut. Allahu Akbar. Kita ni kalau dipukul muka kita, ambil tangan je pukul, atas muka ni kita rasa ngeri. Rasa ngeri. Bayangkan pukulan ini, pukulan yang dirasakan oleh orang yang disebut dengan yang tak beriman pada Allah. Allah cerita dalam Al-Quran, "Yadribuna wujuhahum wa adbarahum." Pukul depan, pukul belakang. Lepung-lepung belakang sekali. Dua-dua Allah pukul. Malaikat ni pukul, pum sekali, pum, pum depan, pum belakang. Pum depan, pum belakang, wa adbarahum. Sambil kata beliau, "Wa dhuqu adzabal hariq." Rasalah sekarang. Rasa sekarang azab yang terlalu amat pedih yang kamu rasakan sekarang. Orang kafir. Kafir ni kerana kekufuran. Mula-mula di kalangan kita yang nampak, malaikat turun. Oh, malaikat turun ni, bila malaikat turun tu, malaikat berdiri saja depan anak Adam. Diri ni ada dua. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Ha, waktu mana berdiri? Kalau dia berdiri dalam keadaan putih, malaikat yang warna putih, dalam keadaan yang jernih, bau wangi, itu tanda di kalangan hamba Allah yang saleh. Kita di kalangan hamba Allah yang saleh. Kalau datang tu hitam, dalam keadaan yang bau busuk, kemudian berdiri pula sepanjang, dalam keadaan diri tersebut, nampak mata kita ni memandang, nampak diri di saat tersebut, malaikat sebut terus, "Wahai anak Adam, aku cari sedikit air untuk kamu telan, sudah tidak ada. Aku cari sepatah kataan yang keluar daripada mulut kamu, sudah tidak ada. Aku cari selangkah daripada langkah kaki kamu, sudah tidak ada. Wahai roh, sila keluar daripada jasad ini." Waktu mana sebut keluar ni, malaikat mula humpuk kepala orang kafir ni. Lepung-lepung. Depan pun kena, belakang pun kena. Dua-dua ni kena. Wa adbaruhum. Belakang pun kena, katanya Allah. Sambil hempuk tersebut, malaikat mula cabut roh ini. Cabut roh ni. Masuk ni cabut ni. Dalam kitab Imam Qurtubi rahimahullah, dalam kitab sebut, waktu mana sebut saja, "Wahai roh, sila keluar daripada jasad ini." Roh orang yang tak beriman pada Allah, dia akan lari bertempiaran. Lari ni, tak nak keluar ni. Dalam keadaan tak nak keluar, kamu nampak merah kemegahan di liang-liang Roma ni. Nampak merah kemegahan di liang-liang Roma. Mereka tarik. Bila tarik saat ini, Allah sajalah yang tahu. Sakit. Dalam sakit ni tak nak keluar. Bila ditanya kenapa kena hempuk, kerana tak nak keluar. Sebagaimana bila kita pancing ikan, bila ikan tu liar sangat, setengah-setengah orang, dia akan cari pagang, dia akan ketuk dulu. Dia ketuk dulu yang disebut dengan ikan tersebut. Bila dia ketuk, ikan tu
terus mati terus. Gambaran bila orang kafir ni, bila sebut saja keluar daripada badan ini. Ukhruju, keluar kamu daripada badan ini. Sebut keluar saja, tak nak keluar. Bila tak nak keluar, mereka pukul adbarahum, depan mereka dan belakang mereka. Wal malaikatu yadribuna wujuhahum. Mereka pukul ni muka ni. Kenapa muka dipukul? Kerana muka mereka terlampau tebal dalam melawan syariat Allah. Kenapa dipukul muka? Saat mana dipukul muka ni? Kenapa muka? Kerana muka ni lah yang sentiasa mengejek-ngejek orang yang beriman pada Allah. Kenapa dipukul muka? Kerana muka roh akan dikeluarkan. Roh akan keluar daripada biji mata. Tarik daripada hujung kaki. Bila tarik hujung kaki tak nak keluar, pukul muka. Bila pukul muka, seluruh kesakitan ini terus naik sampai ke atas. Wa adbarahum. Di belakang dia kena pukul. Depan dia kena pukul. Sambil dikatakan, wa zuku azab al-harik. Rasalah kepedihan yang amat sangat di saat yang sebegini. Mudah-mudahan kita tak termasuk di kalangan ini. Doa pada Allah. Yang ni, yang disebut dengan degentak. Bila gentak keluar saja, bau busuk sebusuk-busuk. Bila bau busuk sebusuk-busuknya, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, keluar saja roh ini, terpercik daripada biji mata. Biji mata dia terpercik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, Rasulullah ambil bekas air, Rasulullah genjis-genjis. Genjis-genjis air tersebut, Rasulullah kata, macam ni lah roh orang kafir yang keluar daripada mata dia dalam keadaan terpercik. Roh dia tersebut bau busuk sebusuk-busuk. Yang ni kerana padan dengan kejahatan dia dan kekufuran dia. Dan Allah cerita tentang orang kafir tak banyak. Dalam Quran tak banyak, cuma dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut banyak, macam dalam hadis Salman Al-Farisi misal contohnya. Dia cerita tentang orang mukmin dan orang kafir. Katanya Salman Al-Farisi, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bila seorang mukmin itu, seorang itu meninggal dunia, kamu perhatikan pada dia tiga benda. Tiga perkara katanya Salman Al-Farisi. Yang pertama, kamu perhatikan pada peluh di dahinya. Orang mukmin akan berpeluh di atas dahi dia. Saya akan cerita sebentar lagi bagaimana peluh yang mercik, rahmat Allah yang mencurah-curah di saat mana roh yang nak keluar daripada jasad seseorang tadi. Orang mukmin. Yang kedua, kamu boleh lihat Rasulullah sebut orang mukmin akan keluar air mata pada matanya. Keluar air mata jernih, menunjukkan dia dilihatkan tempat dia dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut di saat mana roh dia nak keluar, hidung dia kembang kempis. Kembang kempis hidung dia. Nampak saat mana dia nampak tempat dia dalam syurga Allah. Bila tunjukkan tempat dia dalam syurga Allah, dia rasa tak sangka. Tak sangka aku. Aku datang masjid je, tapi Allah bagi balasan untuk aku syurga Allah. Sonok ahli syurga ni. Rasa gembira orang mukmin. Manakala orang kafir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis Salman Al-Farisi ini, kamu boleh lihat di saat itu kamu kedengaran bagaikan dengkuran keldai. Bunyi khuh, nak keluar roh daripada jasad dia ni. Bunyi khuh daripada tu badan dia. Kemudian yang kedua, mercik dari najis-najis yang banyak yang keluar daripada tu badannya. Dan yang ketiga, disebut lagi, di saat mana dikeluar roh dia ini sendiri, berubah wajah dia dalam keadaan semasam-masam wajah dan tidak cerianya wajah kerana ketakutan menghadapi saat yang dihadapi di hadapannya. Kalau kita baca lagi dalam hadis kursi, hadis kursi yang disebut, bagaimana disebut oleh Wahid Ibn Al-Wal, disebut, Allah sebut, sesungguhnya aku tidak akan mengeluarkan seorang daripada dunia ini. Allah sebut, sementara aku masih lagi menyayangi, sehingga aku menebuskan setiap kesalahan yang telah dilakukan dengan rasa sakit pada tubuh badannya. Kalau aku sayang pada seorang, biasanya dekat nak meninggal dunia, aku sakitkan dia. Sakit, sakit, sakit dia. Kalau aku sayang pada dia, aku jadikan dia sakit banyak. Dengan tujuan nak suruh dia sakit ini,
musibah bagi keluarga dia. Dalam hadis kursi sebut, Allah akan jadikan dalam hidup dia ujian-ujian yang banyak dalam keluarga dia. Dekat dengan kematian dia, Allah jadikan ujian-ujian. Ujian itu, ujian ini. Tengah-tengah ujian itu dia meninggal dunia. Tengah-tengah saat mana ni orang mukmin, kalau Allah sayang pada dia. Dalam hadis kursi dicerita demikian. Kemudian Allah sempitkan dalam perjalanan hidup dia. Lagi hujung usia perjalanan umur dia, Allah sayang pada dia, Allah nak masukkan dia dalam syurga, Allah jadikan susahnya dalam perjalanan hidup. Meninggal dunia dalam keadaan sakit yang banyak, kesakitan yang banyak, sehinggakan dalam hidup dia ni berkurangnya rezeki dia. Sehingga aku mendapatkan kesalahan dia hanya sebesar biji sawi saja, katanya Allah dalam kursi. Bila dia meninggal dunia dalam keadaan dia buat salah di dunia ni, sikit je lagi, kerana Allah telah kafarah dengan ujian-ujian yang dilalui pada diri dia sebentar tadi dalam hidup dia. Jika dia masih tersisa suatu kesalahan pada dia, aku akan jadikan kepayahan terhadap kematian. Payah kematian, ada lagi salah dekat nak meninggal dunia, Allah jadikan payah dia meninggal dunia. Ini kena faham betul-betul di kalangan kita. Orang kita ni, dia nampak payah-payah ni, ni mesti berlejing lah tu dia sebut. Payah-payah mati ni, kita buka atap terus lah. Senang dia sebut demikian. Bukan. Allah payahkan dia meninggal dunia. Kenapa dia payah ni? Allah sayang pada dia. Bila Allah sayang pada dia, Allah jadikan ujian ini dalam hidup diri dia tersebut. Menjadikan dia sehingga dia menghadap kepada aku bagaikan dia baru lahir daripada perut ibunya. Dalam hadis kursi dia cerita demikian. Allah jadikan ujian-ujian yang banyak bagi orang mukmin. Tapi katanya Allah, demi kekuasaan aku, aku tidak akan keluarkan seorang pun hamba daripada dunia ini sementara aku ingin mengazabkannya, sampai aku menebus semua kebaikan yang telah diperbuat dengan kesihatan pada tubuh badannya. Aku balas. Kalau ada orang yang aku nak azab lepas dalam barzah, di barzah nanti, aku balas awal di dunia. Aku balas di dunia ni lagi sihat je tubuh. Mati itu macam dalam drama swasta je mati dia. Senang je, 1, 2, 3 mati tu dia. Ni orang kafir ni, orang yang jenis demikian, dia senang je kita tengok husnul khatimah ke kita tengok. Mati elok je. Tak. Allah jadikan saat ini, saat Allah permudahkan, Allah balas semua di atas dunia. Sehingga kan aku jadikan bagaikan dia hidup di atas dunia ni penuh dengan kebahagiaan. Kita tengok duit dia banyak, harta dia banyak, dan keamanan dirinya hingga dia mendapat kebaikan. Sehingga aku mendapatkan kebaikan sebesar sawi saja, sebesar zarah saja, sebesar biji zarah ini. Jika ada masih lagi kebaikan yang tersisa pada dia, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, aku akan memudahkan kematiannya. Orang kafir ni, kalian jangan pelit. Ada kalian tengok dia mati dalam keadaan mudah. Tak, mudah ni kenapa dia? Dia pernah buat benda yang baik di atas dunia. Sehingga kan dekat dengan kematian dia, aku balas saat sakarat yang dilalui dalam hidup dia. Bila aku balas saat sakarat yang dilalui, sehingga dia tidak memiliki apa-apa lagi kebaikan untuk dihadapkan di hadapan Allah, untuk menjadikan perlindungan diri daripada dia dihumban ke dalam neraka Allah SWT. Allah jadikan demikian. Ini saat yang pertama yang kita harap kita tak terjadi keadaan ini. Saya sentiasa sebut dan kita sentiasa doa, jangan kita termasuk di kalangan yang pertama, orang yang kafir ini sendiri. Dan juga jangan jadi yang kedua. Yang kedua, di kalangan kita yang meninggal dunia, yang disebut dengan sakarat ini, yang namakan dengan orang yang hidup dalam keadaan dia buat zalim pada dirinya sendiri dan dia buat khianat pada orang lain. Kematian sakarat, orang golongan yang kedua ni, yang ni dahsyat. Kalau kita baca dalam Quran, Allah jelaskan orang ni termasuk di kalangan orang munafik. Termasuk dengan orang yang buat khianat pada diri sendiri. Saya pernah ditanya, siapa yang buat khianat pada diri sendiri Ustaz? Adakah orang yang hidup atas dunia ni buat khianat pada diri sendiri? Allah cerita ramai sangat orang yang hidup dalam keadaan buat khianat pada diri sendiri. Siapa yang buat khianat?
Orang yang dengar azan tapi dia tak datang sembahyang berjemaah, dia buat khianat pada dirinya sendiri. Orang yang dia tahu ada majlis ilmu, tiba-tiba dia tak hadir dalam majlis ilmu, dia tak datang majlis ilmu, dia sedang buat khianat pada dirinya sendiri. Dia buat zalim pada diri sendiri. Siapa yang buat zalim pada diri sendiri? Orang yang dia ada peluang untuk belajar, tiba-tiba dia tak ambil peluang untuk belajar dengan orang alim yang soleh di kalangan hidup mereka semua. Dia mati dalam keadaan demikian, dia buat khianat pada dirinya sendiri. Siapa yang buat zalim? Saya sebut banyak kali, orang yang mati dalam keadaan tak boleh baca Quran. Kalian jangan ada di kalangan kita yang mati dalam keadaan tak boleh baca Quran. Jangan ada. Kalau kalian hidup, tiba-tiba kalian tak boleh baca Quran, pastikan kalian tidak mati. Jangan ada di kalangan kita mati dalam keadaan tak boleh baca Quran. Siapa yang mati dalam keadaan tak boleh baca Quran, confirm-confirm dia akan penat dalam kubur nanti. Dia sedang buat khianat pada dirinya sendiri. Orang ni, dia bukannya penat dalam kubur. Waktu mana dekat nak mati dia khianat, dia akan menghadapi dengan saat yang penuh dengan kegemparan dalam hidup ni. Orang yang tahu kena sembahyang Jumaat, dia tak datang sembahyang Jumaat. Orang yang tahu kena keluar zakat, dia tak keluar zakat. Orang yang hidup dia dalam keadaan tak menuntut ilmu. Allah, ramainya di kalangan kita kan, orang kita ni, ramai mana yang kalau kita tanya pada dia, kamu tak bimbang ke kalau kamu mati suatu hari nanti? Tak apa, kalau kita mati pun orang tolong ke bumi jenazah kita. Kamu tak bimbang ke kalau kamu mati nanti kamu tak baca Quran? Tak apa, kalau kita mati nanti ada anak-anak tahfiz yang boleh baca Quran. Senang je dia sebut demikian. Orang ni Allah sebut banyak kali dalam surah Al-Maryam. Tuan-tuan balik, tuan-tuan rujuk balik dalam surah An-Nahl ayat yang ke-28. Allah cerita, alladzina tatafahumul malaikatu zalimi anfusihim. Orang-orang yang dimatikan oleh malaikat Allah dalam keadaan dia buat zalim pada dirinya sendiri, mati dalam keadaan dia buat khianat pada diri sendiri. Fa'alqaw salama ma kunna na'malu min su. Di waktu mana mereka dalam keadaan yang mereka tengok saja malaikat, malaikat Israel nak cabut nyawa ni, dia akan sebut terus, kami tak buat khianat malaikat. Kami atas dunia dahulu, kami tak buat khianat malaikat. Jangan malaikat, jangan kasar dia sebut. Bila malaikat sebut, wahai roh, sila keluar daripada jasad ini, dia kata kami tak buat khianat, kami hidup. Kunna na'malu min su, kami tak pernah hidup atas dunia buat jahat. Kamu buat elok-eloklah malaikat. Aku nak mati ni, jangan kamu buat dalam keadaan kasar malaikat. Allahu Akbar. Dalam hadis Rasulullah sebut, bila sebut saja wahai roh, sila keluar, masuk terus malaikat ni, masuk dalam tubuh badan kita ni, masuk terus ke hujung kaki kita. Bila dia pergi ke hujung kaki ni, dia sampai di hujung kaki, dia tarik ni, sakit Allah sajalah yang tahu. Sakit daripada hujung kaki tu, orang mukmin sakit, bayangkan orang zalim lagi sakit. Dia tarik saja roh daripada hujung kaki ni, turun telapak kaki tu, turun sakit ni. Rasulullah bila tanya macam mana sakit Rasulullah saat itu pada orang mukmin, Rasulullah kata bagaikan dilibas dengan tebasan pedang sebanyak 300 kali tebasan pedang ditengkuk kalian. Bila tanya lagi, ya Rasulullah, macam mana sakitnya sakaratul maut ini, ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut bagaikan disiat kulit kami. Kulit ini disiat, kemudian ditarik di atas bara api yang panas, ditarik di atas yang disebut dengan kapas yang basah. Bunyi. Allah, sakitnya saat itu. Ni orang mukmin. Ditanya lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana sakitnya saat itu, ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut sakit, kata Rasulullah, sakit ni nak sebut gambaran sakit di saat ini. Rasulullah kata, cuba kamu tanya ibu-ibu yang melahirkan zuriat itu. Ibu-ibu yang melahirkan zuriat itu, saat dia meneran, keluarkan zuriat ini, Allah saja yang tahu. Dia ketak gigi dia. Dia pegang sungguh-sungguh. Saya tengok orang rumah saya melahirkan zuriat saya,
Seringkali saya terkesan bila dia menahirkan zodiak, dia pegang tangan saya. Naik orang ni nampak hijau di pipinya, dalam keadaan yang disakit sangat. Sakit ni ditegan nak keluar zodiak. Rasulullah kata itu baru satu juzuk daripada 99 juzuk kesakitan kematian. Ada 98 lagi juzuk kesakitan kematian di saat yang sedemikian rupa. Nak gambarkan tentang bagaimana saat itu, saat yang terkesan dalam hidup seorang. Itu orang mukmin, itu orang mukmin. Bayangkan orang yang zalim, si munafik ini, bila sampai saat nak dicabut roh daripada jasad dia. Ibnu Abbas ditanya, macam mana Ibnu Abbas sakit kematian ini? Abdullah bin Abbas jawab, bagaikan dicampak ke pohon yang berduri, kemudian melekat di pohon yang berduri, digentak turun ke bawah. Sakit Allah sajalah yang tahu. Allah sebut waktu mana orang yang zalim ni fa alqaw salama ma kunna na'malu min su, waktu mana ditarik roh dia ni, disebut pada malaikat, malaikat kesianlah pada aku, aku tak pernah buat benda yang jahat atas dunia. Padahal dia hidup dalam keadaan buat jahat. Bila malaikat tarik tersebut, bala innallaha alimum bima kuntum ta'malun, kamu tahulah, Allah tahu setiap apa yang kamu kerjakan di atas dunia. Tarik daripada hujung kaki tu naik sampai di lutut ni, tarik sampai di lutut. Sekejap, berhenti seketika. Bila berhenti seketika, roh ni sampai di lutut ni, tarik lagi, tarik lagi sampai ke pinggang. Bila tarik sampai ke pinggang, syaitan sedang mula sibuk ni. Ini dalam hadis Rasulullah cerita, saat mana tarik ni, syaitan mula sibuk. Jangan bimbang, jangan bimbang, jangan bimbang, kamu tak mati, kamu tak mati, katanya syaitan. Ni pujuk ni, orang mukmin, kamu jangan mati dalam Islam, kamu mati dalam Yahudi. Ni arwah ayah kamu, arwah bapa kamu. Dahulu kan bapa yang membesarkan kamu, abah membesarkan kamu, matilah kamu dalam Yahudi. Kemudian kita cuba nak sebut, nak sebut juga orang yang zalim ni, nak sebut juga, syaitan datang sebelah kiri pula. Syaitan datang sebelah kiri, dalam keadaan syaitan menyebut, menyamar menjadi arwah ibu pula, sebut, jangan mati dalam Islam, jangan mati dalam Islam, matilah dalam Kristian. Cuba kamu tengok ni, buah dada ni, buah dada ini yang pernah menyusukan kamu waktu mana kamu kecil dahulu. Wahai anakku, matilah dalam Kristian, jangan mati dalam Islam. Pujuk, syaitan ni pujuk lagi. Pujuk saat itu, bila roh kita sampai di pinggang ini, naik sampai di pinggang, tak bergerak dah, tak bergerak dah, kaki itu tak bergerak dah. Cuba nak bergerak, tak bergerak dah. Mula rasa sejuk di pusat kita, mula sejuk di pusat. Syaitan pujuk lagi, jangan bimbang, roh ni turun, roh ni turun. Kamu dalam keadaan yang kamu sebesalah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kebanyakan orang yang zalim ni, dia kata tak mati, jangan risau, kita tak mati. Kita dengar nasihat yang ni, nasihat yang ni, yang sebelah kanan dan kiri ni nasihat, tak mati, tak mati ni. Kita sedang dalam keadaan yang roh kita baru sampai di halqom, baru sampai di pinggang bang. Bila sampai di pinggang, rasa sejuk di pusat ini, mendadak turun ke bawah seketika. Bila turun seketika ke bawah, mendadak naik sampai ke atas. Zat naik. Imam Ghazali rahimahullah, dalam kitab dia di sebalik tabir kematian disebut, bila naik saja sampai di halqom ini, naik sampai di halqom, baru terkejut. Waktu tu sakit, Imam Ghazali kata, bibir ni ketak masuk ke dalam, lidah ni mengisuk masuk ke dalam, sakit ni sampai jadi kosong pandangan mata kita ni, kita tak nampak lagi dunia. Tak ada nak sebut sakitnya saat itu. Imam Ghazali kata tak keluar suara, tak keluar suara. Yang keluar di saat itu suara hanya kedengaran ha 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 ha. Nak mati ni bunyi ha ha sampai di halqom ni. Bila roh sampai di halqom ni, malaikat mula sebut, malaikat mula sebut terus. Bila sampai di halqom, masing-masing sebut terus, ini tu betul an, sekarang saya taubatlah ya Allah, taubat ya Allah, taubat. Orang zalim ni, dia disebut terus, ini tu betul an. Malaikat tanya balik,
Allah jawab pada malaikat. Malaikat, kamu jawab pada orang dekat nak meninggal dunia ni. Walaisati taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadar ahadahumul maut qala inni tubtu al'an. Tidak dianggap taubat lagi bila roh kamu sampai di halqum. Bila roh sampai di halqum, baru kamu nak sebut inni tubtu al'an, sekarang saya taubatlah ya Allah. Allah kata tak ada dah taubat. Bila roh kamu sampai di halqum, bila sampai di halqum saja, malaikat datang. Malaikat tanya balik, kalla, jangan kamu hidup macam tu. Idza balagati taraqi, kamu jangan jadi macam orang tu. Bila sampai roh sampai di halqum, kalla idza balagati taraqi waqila man raq, waqila man raq, siapa yang boleh pulangkan balik roh dia sekarang? Roh dia ni siapa yang boleh pulangkan balik? Waqila man raq, siapa yang boleh tolong dia? Wa zanna annahu al-firaq, di waktu mana tanya, eh hamba Allah, sekarang siapa yang boleh pulangkan balik roh kamu yang kamu rasa tadi nak balik nak turun ni? Waqila man raq, siapa yang boleh pulangkan balik roh kamu sekarang? Wa zanna annahu al-firaq, di waktu itu orang yang kelompok yang kedua ni dia tahu dah habislah aku. Wa zanna annahu al-firaq waltaffatis saq bis-saq, dia ni berpaling kanan dan kiri, bertindan-tindan, rasa dia lemas tu rasa. Waltaffatis saq bis-saq, rasa dia kosong ni, bertindan-tindan bagaikan dihempak di atas tubuh, di saat mana dia menghadap di hadapan Rabbul Jalil di saat yang demikian. Allahu Akbar. Bila sampai di halqum, ni orang yang zalim, bila sampai saat sampai di halqum saja, bunyi satu benda yang patah. Kak, benda yang patah. Halqum dia ni, dia nak mengucap tak boleh. Tak boleh nak mengucap, tuan-tuan. Allahu Akbar. Bila sampai di halqum, dia tak boleh mengucap. Orang sebut, Kul la ilaha illallah. Sebutlah la ilaha illallah. Tak boleh. Tak boleh nak sebut. Nganga mulut ni, bila naik sampai di halqum ni, kap keluar. Keluar daripada biji mata ni. Bila keluar saja, Rasulullah kata, bagaikan orang kafir yang mati tadi. Bersembur, bang busuk, sebusuk-busuk ni. Iza qabadar ruh, Rasulullah sebut, ketika mana roh ini mula dicabut daripada tubuh dan seorang, mata dia akan melihat. Saat terbeliak, mata dia keluar. Bau busuk, sebusuk-busuk ni. Bau busuk ni, ada dua je makhluk yang tak bau. Dua je makhluk yang tak bau. Apa dia? Jin dan juga manusia. Yang lain ni semua bau. Bau busuk. Dan disebut terus. Seluruh makhluk ni mula sebut, celaka dan bangsatlah. Hidup dalam keadaan jahat, mati dalam keadaan jahat, kemudian kamu menghadap di hadapan Allah dalam keadaan yang jahat juga. Keluar roh golongan yang pertama ni, dalam Al-Quran Karim Allah sebut lagi dalam surah Al-An'am ayat yang ke-63. Tuan-tuan rujuk balik bagaimana kelompok yang kedua ni, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, walau tara izil zalimuna fi ghamaratil maut, kalaulah kamu boleh lihat saat ngerinya orang yang zalim ini menghadapi ghamaratil maut. Ghamaratil maut ni saat mana ruh nak keluar daripada jasad. Ghamaratil maut, wal malaikatu basitu aidihim, dan malaikat ni saat itu sedang menghulurkan tangan dia masuk dalam tubuh badan dia. Bila masuk dalam tubuh badan dia ni, akhriju anfusakum, mereka sebut, keluar kamu daripada tubuh badan ini. Keluar kamu daripada tubuh badan ini. Akhriju anfusakum. Al-yawma tujzawna azabal hun. Hari ini, baru kamu akan dapat rasa bagaimana azab yang hina yang Allah sediakan untuk kamu. Bima kuntum takuluna alallahi ghairal haq. Dengan terhadap apa yang kamu sebut kepada Allah terhadap satu perkara yang tak betul langsung dalam hidup kalian. Na'udzubillah min dzalik. Dalam keadaan wa kuntum an ayatihi tastakbirun, kamu pula hidup atas dunia ni sombong je dengan ayat Allah. Hidup ni
Kamu dalam keadaan kamu tak bersiap pun dalam menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Keluar ruh ni bau busuk sebusuk-busuknya. Saat ini ni panggil sakara. Dan keadaan yang ketiga yang berlaku, kalau kita baca dalam Al-Quran Karim, orang mukmin yang dia menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sakarat orang mukmin. Dan kita harap kita lah berhadapan dengan sakarat. Sakarat yang dihadapi oleh orang mukmin tak boleh ringan daripada sakarat yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila berhadapan dengan sakarat, Fatimah tu Zahra menangis esa-esa. Tengok Rasulullah ni bila berhadapan dengan sakarat, pegang ambil tangan Rasulullah ni, Rasulullah cari bekas air. Cari bekas air bergerak. Sakit yang amat sangat. Bila cari bekas air ni, ambil, letak tangan dalam bekas air, tarik tangan, kemudian sapu tangan ni dalam muka. Sambil sapu ni Rasulullah sebut, Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Ya Allah, bantulah saya, ya Allah, dalam saya menghadapi kematian ini, ya Allah. Sakarat yang datang ini, orang mukmin ni bila sampai saat ini, bila mereka mula berdiri saja di hadapan muka kita, mereka sebut, wahai anak Adam, aku cari setitik air untuk kamu telan, sudah tidak ada. Aku cari sepatah kataan yang keluar daripada mulut kamu, sudah tidak ada. Aku cari selangkah yang kamu melangkah, sudah tidak ada. Wahai roh, sila keluar daripada jasad ini. Sebut keluar je daripada jasad ini, roh ni masuk dalam badan kita. Imam Qutubi dalam kitab dia cerita, roh ni berkumpul daripada hujung kaki kita. Masing-masing sebut terus, salamun alaikum, salamun alaikum. Masing-masing bagi salam ni, ruas-ruas di antara satu sama lain ni bagi salam. Selamat tinggal, kita berpisah, kejap lagi kita pisah. Terjumpa balik di akhirat nanti. Terjumpa balik di akhirat nanti. Sama sejahtera, bagi salam, bagi salam. Kumpul roh orang mukmin ni, Rasulullah sebut bagaikan berkumpulnya di antara minyak yang tak bercampur dengan air. Bila berkumpul tu, tarik saja di hujung kaki. Bila mula tarik daripada hujung kaki ni, tarik saja roh ni naik saja di hujung kaki kita ni. Sakit. Katanya Imam Ghazali kata, mengecut masuk ni. Mengecut masuk ke dalam. Telinga, hujung telinga kita ni mengecut masuk. Sakit ni tak ada tempat yang tak sakit. Semua tempat yang kita sentuh, semua sakit. Allahu Akbar. Doa pada Allah, biar Allah ringankan saat itu. Saya tak nampak dia jadi ringan. Bila saya baca dan saya belajar dengan guru saya, saya rasa masa ni masa yang paling penting. Kalian jangan terlepas daripada sebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan terlepas masa tu. Masa tu masa yang paling penting. Saya nak sebut sikit, ada dua tiga benda yang kita kena jaga sangat saat yang demikian. Bila sampai di hujung kaki kita, seluruh tubuh badan kita mula bagi salam. Salam dan salam. Bila salam ni, masing-masing bagi salam di saat demikian, roh ni mula naik. Naik je. Masuk kumpulan yang pertama. Turun ni, daripada hujung kaki tarik. Naik sampai ke lutut. Bila sampai ke lutut, dilepaskan oleh malaikat. Kali yang pertama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit. Fatimah tu Zahra paling. Paling saat itu. Bila paling tu, menangis tersesa. Rasulullah tarik Fatimah. Fatimah. Rasulullah tarik. Tarik saja Fatimah ni, Rasulullah bisik di telinga Fatimah. Bisik saja, Aisyah belakang Rasulullah. Bila bisik saja, Fatimah mundur sekejap. Fatimah mula senyum. Senyum. Melihat keadaan yang berlaku tersebut. Kemudian Rasulullah sebut, ila rafiqil a'la. Rafiqil a'la. Rafiqil a'la. Sehingga aku naik menghadap depan Allah. Menghadap depan Allah. Kemudian sampailah berlepasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai peringkat bila tanya Aisyah, bila Rasulullah gebar saja jatuh di atas Aisyah. Aisyah jatuhkan jasad Rasulullah. Gebarkan jasad Rasulullah. Aisyah terus
tanya Fatimah, Fatimah, Rasulullah sebut apa tadi? Rasulullah sebut apa tadi? Fatimah sebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, jangan menangis wahai Fatimah. Jangan menangis wahai Fatimah. Kamu akan menyusul lepas pada tiadanya aku nanti. Sebentar lagi kamu akan mengikuti keadaan yang akan aku dapati. Keadaan ini kamu akan dapati juga. Fatimah tu Zahra selang 6 bulan lepas pada wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pun mengadap di hadapan Allah. Tapi saya nak sebutnya, bila roh kita ni sampai, saya harap kita lah, bila sampai saja di lutut, sampai saja di lutut, naik lagi sampai ke pinggang, waktu ni malaikat mula datang. Malaikat mula datang. Syaitan tak ada. Syaitan tak datang. Orang mukmin ni malaikat akan turun. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat datang dekat dengan kita yang kita impikan demikian. Malaikat akan sebut apa dia? Alla takhafu. Jangan takut, jangan takut. Jangan takut ya. Katanya malaikat, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu rasa duka cita. Jangan kamu rasa bimbang. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kabar gembira terhadap janji yang telah dijanjikan oleh Allah. Yang Allah janjikan syurga untuk diri kamu. Yang Allah tempatkan kamu dalam syurga itu. Di saat itulah kita mula dilihatkan tempat kita dalam syurga Allah. Bila dia nampak saja tempat dalam syurga Allah, nampak saja tempat dalam syurga Allah je, saat itulah kembang kempisnya hidung kita. Mula kita tak rasa takut. Naik saja roh ini sampai di halqum ini. Bila sampai di halqum, kita dah mula-mula kita sebut terus, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Waktu mana sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita sebut saja kalimah tersebut, datang malaikat sebut lagi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jiwa yang tenang, baliklah kamu pada Allah dalam keadaan yang Allah redha pada kamu dan keredaan Allah untuk diri kamu. Kamu redha dengan ketentuan Allah, dan masuklah kamu, fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu di kalangan hamba-hambaku. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu di kalangan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah kamu di kalangan hamba-hamba yang syurga Allah yang telah tersedia untuk diri kamu. Saat itu orang mukmin akan berubah. Wajah dia sejernih jernih wajah. Setengah-setengah di kalangan kita tersenyum. Senyum nampak gigi. Ada setengah di kalangan kita, bila tengok saja saat itu, dia akan keluar peluh. Mengecik atas dahi dia. Mengecik dahi. Atas dahi dia peluh-peluh yang indah. Dan kembang kempis hidung dia. Bila keluar saja roh daripada mata dia, keluar saja masuk dalam satu bekas. Yang dalam keadaan bekas yang putih, yang cantik, bauan raihan sewangi-wanginya. Keluar saja tersebut, mulalah kematian itu mula berlaku. Mula berlaku kematian. Tadi, sepanjang perjalanan tadi sakarat. Manakala sampai saat ini, dipanggil yang disebut dengan kematian. Bila kita mula mati, mula kita dimasukkan dalam bekas yang berbeza-beza. Dalam satu hadis Rasulullah sebut, bekas itu bekas yang disebut dengan surah Al-Kahfi yang kalian baca setiap malam Jumaat. Orang yang baca surah Al-Kahfi pada malam Jumaat, setiap malam Jumaat dia rajin baca surah Al-Kahfi. Jadi bekas yang wangi. Kemudian bekas itu mula naik bercahaya, naik sampai ke langit yang tamu. Ditanya oleh penjaga langit yang tamu, roh siapakah ini? Dia jawab, roh Fulan bin Fulan. Berbahagialah dia hidup dalam keadaan soleh dan meninggal dunia dalam keadaan soleh. Kemudian naik langit yang kedua. Sampai langit yang ketujuh, Allah sebut, masukkan dia di kalangan hamba-hamba Allah yang di kalangan illiyin saat sebegini. Lalu roh itu mula turun. Roh kita ni turun, berada di hujung kepala kita, dan kita mula-mula melihat siapa yang datang untuk datang ziarah jenazah kita. Kita boleh rasa saat orang mula buka muka kita, kita mula rasa butang baju kita mula dibuka. Dan kita sebut pada orang yang buka butang baju tadi, perlahan-lahan
sakit kematian tadi belum habis lagi. Dan kita mula hidup saat mana? Di alam yang ketiga yang disebut dengan alam barzah. Saat yang demikian, tuan-tuan, saya nak sebut, biar kita jadi golongan yang ketiga ini, macam mana kita nak jadi golongan yang ketiga ini? Ada dua tiga cara. Ada dua tiga cara nak suruh sakarat kita menjadi sakarat yang indah. Macam mana cara yang pertama? Yang pertama, rajinkan hidup kita dengan Al-Quran dan zikir pada Allah. Tuan-tuan kena banyak baca Quran dan banyakkan zikir pada Allah. Dalam hidup ini, yang ni di antara perkara yang memudahkan sakarat. Yang kedua, dalam hidup kita ni, banyakkan berinfak. Bersedekah. Bersedekah, semakin lama kita hidup, semakin banyak sedekah kita. Kerana kebanyakan orang dekat nak meninggal dunia, dia akan sebut pada malaikat, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Dia sebut, wahai malaikat, boleh tangguh sekejap tak? Jangan bagi mati lagi. Nak bersedekah di jalan Allah dan nak menjadi hamba Allah yang saleh. Sedekah, semakin lama kita hidup, semakin banyak kita sedekah. Semakin kita kurangkan cinta dunia. Cinta dunia ni semakin pudarkan dan pudarkan. Tak banyak dah pada kita untuk kita menghabiskan masa kita ni dengan dunia kita. Dua, sedekah menunjukkan kita mula mencintai akhirat. Yang ketiga, tolong ramaikan anak-anak yang saleh. Untuk memudahkan sakarat di kalangan kita ni, jadi golongan ketiga ni, biar anak-anak kita anak-anak yang saleh. Dekat dengan kematian kita, pesan awal-awal pada keluarga kita, kalaulah Umi dan Abi dalam keadaan yang sakarat nanti, kamu kena banyakkan baca Quran. Anak-anak, kita sebut, bila kalian baca Quran, baca dalam keadaan serentak. Waktu mana Abi dalam keadaan nafas ini sukar untuk nak dikeluar daripada badan ini, kamu bacalah surah Ar-Ra'd. Kamu bacalah surah Yasin. Wahai anakku, kalian ambil di saat mana kalian melihat bagaimana sukarnya kematian saat ini, kalian ambillah yang disebut dengan minyak atar. Kalian sapu di atas dahi Abi dan Umi nanti. Letak di atas dahi Abi dan Umi. Sebut anak-anak kita. Kemudian kalian sugikan gigi ini. Kalian pakaikan, ambilkan wuduk di saat Abi dan Umi di penghujung kehidupan nanti. Sebut pada anak-anak kita. Biar anak-anak kita sebut pada anak-anak kita. Kalau Abi dah meninggal dunia, bila Abi dah meninggal dunia nanti, kamu tolong mandikan jenazah Abi dan Umi. Kalian kena mandikan jenazah Abi dan Umi. Jangan benarkan orang lain melihat aurat ini. Sayang, segan dan malu Abi dan Umi nanti. Anak-anak kita yang kita ajar. Biar anak-anak kita yang boleh mandikan kita. Saya sering kali saya ceritakan pada kalian bagaimana saya lihat satu kes apabila ada seorang hamba Allah yang dia meninggal dunia. Orang yang soleh meninggal dunia. Saya pergi ziarah jenazah dia ni. Bila sampai saja, anak dia yang sambut saya. Anak yang sulung sambut. Dia sebut, ustaz, alhamdulillah ustaz datang ustaz. Saya nak sebut pada ustaz, boleh tak ustaz datang tolong tengok macam mana kami mandikan jenazah ayah kami, siapkan urusan untuk ayah kami dan sebagainya. Saya kata, bagus. Arwah ayah saya telah nasihatkan dan wasiat pada kami supaya mandikan dia. Boleh tak ustaz tengok? Anak kata, silakan. Anak masuk saja. Bila kita masuk dalam tempat dia nak mandikan jenazah ayah ni, tengok-tengok anak-anak dah mula silang kaki. Silang masing-masing hulur kaki ni dan tangan ni, hulur dah riba jasad jenazah ayah. Anak yang sulung pegang bahagian tengah, bahagian kepala ni. Anak yang kedua pegang. Kemudian menantu ni pun ada juga. Yang lelaki ni pegang saja. Anak yang bongsu ni ambil air. Ambil air. Jirus air. Waktu mana jirus dia air ni? Sebut, ya Allah, waktu mana kami kecil-kecil dahulu, ya Allah, ayah kami sering kali mandikan kami, ya Allah, dalam kegelapan malam, ya Allah. Hari ini kami mulakan mandi pula ayah kami, ya Allah. Di saat mana kami mandikan ayah kami ini, ya Allah, gugurkanlah dosa-dosa kami terhadap ayah kami, ya Allah. Anak yang kedua disebut pula, ya Allah, waktu mana kami mandi dahulu, ya Allah, kami perlu ayah kami basah kain dia, ya Allah. Ayah kami tersenyum indah, ya Allah. Hari ini ayah kami diam kaku saja di atas pembaringan kami ini, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami dengan ayah kami, ya Allah. Anak-anak ni masing-masing sebut.
Ya Allah, waktu mana kami kecil-kecil dahulu, ya Allah, sebut kenangan masing-masing. Sewaktu mana memandikan jenazah ayah ini, tengah mandikan jenazah ayah, baca doa, ya Allah, gugurkanlah dosa ayah kami ini, ya Allah, dengan guguran air merinjis teladan ini, ya Allah. Anak ni baca doa. Bila siap je baca doa, siap mandi semua, ambil kain, lap tu badan ayah. Sambil lap keringkan badan ayah ni, sebut lagi, ya Allah, bila kami selesai, ya Allah, kami peluk tu badan ayah. Kami dipeluk oleh ayah kami dengan kain tuala, mengeringkan badan kami. Hari ini kami keringkan pula air-air yang membasahi badan ini, ya Allah. Keringkanlah dosa ayah kami ini, ya Allah, terhadap kamu, ya Allah. Jadikanlah tubuh badan yang mulus ini, ya Allah. Cita-cita sambil gosok tangan ni, sebut ada Allah, ya Allah, tangan inilah yang membesarkan kami ini, ya Allah. Sebut kaki ni, sebut, ya Allah, berkematu kaki ayah kami, ya Allah. Sapu-sapu, baca doa. Sambil baca doa, selesai saja mandi, ambil kain kapan, letak pula atas kain kapan. Sambil letak atas kain kapan ni, balut pula badan ayah ni dengan kain kapan ni, letak saja. Sambil balut tersebut, adik-adik, ingat tak kalian dahulu ayah kita pakaikan baju untuk kita? Kita buka baju, tercampak atas muka ayah, ayah senyum saja kan. Hari ni ayah kita memakai pakaian yang kita pakaikan untuknya pula. Ya Allah, jadikanlah kain kapan ini kain kapan kebanggaan pada arwah ayah kami ini, ya Allah. Sewaktu mana dia menghadap di hadapan kamu nanti, ya Allah. Dalam hadis Rasulullah sebut, setiap jenazah ini akan berbangga dengan kain kapan yang dipakaikan oleh siapa yang memakai untuknya. Anak-anak ni baca doa, siap je kapan, cantik je. Saya tengok kemas je kain kapan yang dipakaikan tu, lipat elok masuk, diikat dengan cara rapinya, cantik susunan yang diikat pada hujung kaki tadi. Anak-anak ni sebut, ya Allah, demikianlah kami membesar dahulu, ya Allah. Ayah kami memakaikan pakaian untuk yang terindah untuk kami, ya Allah. Hari ini pula, ya Allah, kami pakaikan pakaian yang terindah untuk dia, ya Allah. Terimalah amalan dia di kalangan hamba kamu yang salih, ya Allah. Selesai saja usung, jenazah ayah ni letak di atas kanda, panggil orang nak salat, dia datang jumpa dengan saya. Boleh tak ustaz? Saya yang jadi imam ustaz. Saya anak yang sulung, saya jadi imam. Ustaz jadi makmum saja. Saya kata silakan. Paling terbaik, anak yang soleh yang menjadi imam. Anak yang soleh yang menjadi imam itu. Dia paling pada adik-adik. Adik-adik, ingat tak? Waktu mana kita kecil-kecil dahulu kan, arwah ayah kita kan akikah kita, mengakikahkan kita. Ayah kita dahulu berhutang keliling pinggang untuk membesarkan kita. Hari ini kita mula hantar ayah kita menghadap Rabbul Jalil, menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita berdoa, doa yang paling ikhlas. Kita doakan pada Allah agar arwah ayah kita ni di kalangan hamba-hamba Allah yang saleh. Angkat takbir. Bila 4 kali takbir selesai saja, orang ramai terpa nak angkat jenazah ini. Anak-anak ni sebut, tuan-tuan, janganlah, bagilah peluang pada kami yang terakhir, tuan-tuan. Bagi peluang pada kami untuk usung ayah kami ni, tuan-tuan. Sebut pada orang ramai. Orang ramai dengar, ya, ya. Saya sebut pada orang ramai, tuan-tuan, bagi peluang pada anak-anak. Bagi peluang pada anak-anak. Anak-anak ni datang usung. Pegang saja, adik-adik, usung. Usung ni angkat saja. Usung jenazah ayah. Bila usung jenazah ayah, sebut terus, ya Allah, kami membesar di atas dukungan orang ini, ya Allah. Kami membesar di atas dukungan dia, ya Allah. Kami menglupa di atas, kami menangis di atasnya, kami memukul mukanya. Kami sebut, ya Allah, hari ini ayah kami diam saja di atas dukungan ini, ya Allah. Jadikanlah dia di antara hamba-hamba kamu yang saleh, ya Allah. Anak ni baca doa. Dalam satu asar dia cerita, hamba Allah yang saleh, seorang wali Allah yang saleh, dia meninggal dunia. Anak-anak dia mengusung jenazah ayah dia ni sampai ke kubur, membaca habis satu surah Al-Baqarah yang dibaca oleh mereka. Satu surah Al-Baqarah, maknanya apa dia? Jauhnya daripada rumah kekuburan itu, daripada tempat yang disebut dengan nak solat jenazah sampai ke kubur, baca surah Al-Baqarah. Allahu Akbar. Sampai di kubur ni, bila sampai di kubur, masing-masing turun,
Turun ni, sambil turun jenazah ayah ni, yang sulung ni turun, tiga orang. Sambut ayah. Sambil sambut tu, turunkan jenazah. Saya tengok. Tengok keadaan yang berlaku. Dia buka muka. Bila dia buka muka ayah dia, dia cium muka ayah dia. Ya Allah, inilah ciuman yang terakhir kami, ya Allah. Ambil kain, ambil liang lahat, tutup liang lahat. Bila tutup, sebut pada Allah, ya Allah, waktu mana kami kecil-kecil dahulu, ayah kami sering kali memeluk kami dalam kesejukan malam, ya Allah. Memasang kelambu untuk kami, ya Allah. Kemudian membalut badan kami dengan kain selimut itu, ya Allah. Lalu di pipi kami, sering kali dicium dan dicium di pipi kami, ya Allah. Hari ini, ya Allah, jadikanlah kubur ini di antara taman pada taman syurga, ya Allah. Jangan kamu jadikan kubur ini di antara kawah kepada kawah-kawah neraka, ya Allah. Tuan-tuan, bila tuan-tuan dapat anak-anak yang sedemikian rupa, tuan-tuan akan rasa bangga saat kematian lagi. Saat sakarat lagi. Bila kita sakarat, kita nampak dah untung-untung. Untung di saat yang kita dalam keadaan yang sukar itu, diringankan dan diringankan dengan cara yang demikian. Tiga. Yang keempat, untuk membantu saat sakarat kita, tolong jangan ramai musuh kita. Jangan kita bermusuh sesama orang Islam. Jangan putuskan silaturahim. Jangan putuskan silaturahim kita. Biar ramai orang membaca doa untuk kita. Saat mana orang tahu kita sedang nazak, orang akan baca doa dan baca doa. Allahumma khafif alaih. Ya Allah, tolong ringankan ke atasnya, ya Allah. Orang tolong baca doa. Ya Allah, tolong bagi yang terbaik untuk dia, ya Allah. Bila orang tahu kita sedang nazak, ramai di kalangan kita akan baca doa. Kenapa ramai di kalangan kita baca doa? Kerana kita tak bermusuh dan kita tak memutuskan silaturahim. Jangan putus silaturahim sama-sama orang Islam. Sambungkan silaturahim yang terputus itu. Kerana bila kita putus silaturahim, menandakan kita akan menjadi sukar di saat sakarat yang kita lalui. Lebih-lebih lagi kita berada dalam kubur nanti. Rasulullah sebut, la yadkhulul jannah man qati'ur rahim. Tak akan masuk syurga bagi orang yang memutuskan silaturahim. Dan yang kelima, tolong rajin untuk bangun tahajud malam. Saya nak pesan sangat pada diri saya dan tuan-tuan, ayah-ayah dan ibu-ibu yang usia 40 tahun ke atas. 40 tahun ke atas, kalian jangan lagi sibuk dengan mengejar dunia yang kalian kena tinggal ini. Kalian jangan sibuk lagi. Kalau kalian kejar juga dunia saat ini, kalian akan tertinggal akhirat. Tertinggal akhirat. Usia 40 tahun, kita sudah sampai masa dia untuk kita mula beralih dalam hidup kita menuju pada akhirat Allah. Banyakkan sibukkan kita dengan urusan akhirat. Berbicara tentang akhirat, kita bercakap tentang akhirat dalam hidup kita ni, jangan kita sibuk dan kalut lagi dengan urusan dunia. Lalu malam-malam kita dipenuhi dengan esakan tangisan yang kita bangun dalam tahajud kita. Bangun dalam solat tahajud kita. Dua rakaat pun cukup. Dua rakaat. Apatah lagi kalian boleh buat 13 rakaat yang dianjurkan dalam hidup kita ni. Kalau kita boleh sampai tahap itu, itu keuntungan dalam hidup kita. Tapi nak sebutnya, biar kita ni bangun tahajud malam. Di antara orang yang bangun tahajud malam, kalian akan rasa senang di saat mana kita berhadapan dengan sakaratul maut. Ya Allah, jadikan di saat demikian. Kemudian yang akhir sekali, banyakkan berdoa pada Allah. Banyakkan berdoa pada Allah. Jangan malas dalam doa pada Allah. Doa sepanjang masa pada kita. Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Ya Allah, tolong bantulah saya, ya Allah, di saat mana saya berhadapan dengan sakaratul maut. Bila doa-doa kita ni, kita minta dan minta. Suatu hari kita angkat tangan. Di saat mana mulut kita tak kedengaran lagi suara. Tangan hanya terangkat. Tangan kita je terangkat. Ya Allah, sebut dalam hati kita. Sampai dah masa yang aku belajar selama ini, ya Allah. Dah masa dah aku, ya Allah. Tangan je terangkat. Ya Allah, aku mohon kepada kamu, ya Allah, agar aku dimudahkan saat ini, ya Allah. Dihusnul khatimahkan aku, ya Allah, sehingga dimasukkan kita di kalangan orang-orang yang saleh, dan kita termasuk di kalangan orang yang dihadapkan di hadapan Allah dalam keadaan husnul khatimah saat sampainya masa itu sendiri. Mudah-mudahan Allah jadikan kematian kita kematian yang terindah, dan sakarat kita sakarat yang ringan,
yang kita jadi lepas pada Rasulullah kita lah yang orang diringankan oleh Allah dengan kematian kita, dan Allah panjangkan lagi umur kita, dan Allah memberi kesempatan untuk kita menyiapkan diri kita untuk saat barzah sana yang kita akan lalui nanti insyaAllah. Terima kasih di atas kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan lagi umur kita dan Allah masukkan kita di kalangan orang yang hidup yastami'un al-qawl fayattabi'un ahsanah, yang mendengar kata-kata yang baik dan sentiasa mengikut setiap kata-kata yang baik dalam hidup ini sendiri. Aku lakukan lihaza astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawana saghira, waljami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami, berakhirlah bulan dalam penghujung kalender Hijri ini ya Allah. Saat mana kami berkumpul di rumah kamu ini ya Allah, pada bulan-bulan Zulhijjah ini ya Allah, masa yang mustajabnya doa ya Allah, kami pohon pada kamu ya Allah agar diampunkan dosa besar dan dosa kecil kami ya Allah, dosa yang sengaja dan dosa yang tidak sengaja kami lakukan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan tiada bahasa yang mampu untuk kami tuturkan ya Allah, untuk kami aturkan pada kamu ya Allah terhadap kesilapan yang kami lakukan sebelum daripada ini ya Allah. Ya Allah, hanya kamulah yang mengetahui ya Allah betapa banyaknya dosa-dosa yang pernah kami lakukan sepanjang perjalanan hidup kami ini ya Allah. Tidakkah kamu Maha Pengampun ya Allah, mengampun setiap dosa-dosa hamba ini ya Allah. Kami tadahkan pada kamu ya Allah, mengharapkan keampunan dosa kami ini ya Allah. Jika dosa ini tidak terampun ya Allah, bagaimanalah kami nanti ya Allah saat mana hampirnya kematian kami nanti ya Allah, saat sukarnya nafas-nafas dan roh kami keluar daripada jasad kami ya Allah. Jika dosa kami tidak terampun ya Allah, bagaimana sesaknya dada saat itu ya Allah, bagaimana saat kami keluarnya roh kami daripada jasad kami ya Allah. Jika dosa ini tidak terampun ya Allah, tidakkah berbambusuknya roh kami itu ya Allah. Jika dosa ini tidak terampun ya Allah, tidakkah kubur itu menjadi taman kepada kawah, kepada kawah-kawah neraka ya Allah. Jika dosa ini tidak terampun ya Allah, tidakkah mahsyar kami menjadi gelap gelita ya Allah. Jika dosa ini tidak terampun ya Allah, tidakkah menjadi sukar untuk kami melalui titian sirat nanti ya Allah. Jika dosa kami ini tidak terampun ya Allah, tidakkah nama kami tidak tercatat di pintu-pintu syurga itu ya Allah. Jika dosa ini tidak terampun ya Allah, tidakkah nama kami tertulis di pintu-pintu neraka itu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan tiada daya dan tiada upaya ya Allah untuk kami tanggung dosa ini ya Allah, kecuali kami mengharapkan keampunan dosa-dosa kami ya Allah. Kami tidak mampu untuk mengaturkan bahasa ini ya Allah, untuk kami lafazkan pada kamu terhadap kesilapan yang lalu yang kami lakukan ya Allah. Hanya bahasa kami untuk kami sebut pada kamu ya Allah, ampunkanlah dosa lalu kami ini ya Allah. Kamulah yang Maha Mengampun dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkan kami mengadu kepada kamu ya Allah betapa hidup kami ini dibebani dengan ujian-ujian yang banyak ya Allah. Kami pohon pada kamu ya Allah agar diringankan ujian ini ya Allah, dan dijadikan ujian itu kafarah terhadap dosa-dosa kami ya Allah, dan diringankan pada kami saat mana kami menghadap di hadapan kamu nanti ya Allah. Ya Allah, izinkan kami mengadu pada kamu ya Allah betapa banyaknya ujian dalam hidup kami ini terhadap sesama kami ya Allah. Ada sahaja mata-mata yang memandang penuh dengan kedengkian pada kami ya Allah. Ada sahaja mereka yang berdendam dengan kami ya Allah. Ada sahaja mereka yang mencemburui kehidupan kekeluargaan kami ini ya Allah. Ada sahaja perjalanan hidup kami teruji dan teruji ini ya Allah. Kamu jadikanlah doa ini ya Allah menjadikan kedamaian dalam jiwa kami ya Allah, untuk kami mentaati perintah kamu ya Allah. Tetapkanlah hati kami ya Allah, jadikanlah kami di kalangan hamba-hamba kamu yang saleh ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Izinkan bibir kami menyebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir kehidupan kami nanti, ya Allah. Tatkala mana terbujur kaku jenazah kami nanti, ya Allah, kamu ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Di saat mana dimandikan jenazah kami nanti, ya Allah, kamu pilihlah anak kami yang paling saleh, ya Allah, yang akan memandikan jenazah kami nanti, ya Allah, yang akan mengusung jenazah kami nanti, ya Allah, yang akan mensalatkan jenazah kami nanti, ya Allah, yang akan membawa kami ke liang lahat nanti, ya Allah. Tatkala mana sunyinya kubur kami nanti, ya Allah, kamu jangan sunyikan daripada doa-doa anak yang saleh untuk kami, ya Allah. Kami pohon pada kamu, ya Allah, agar dijadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh, ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang saleh, ya Allah. Anak-anak yang mengerti tentang bagaimana sepinya kubur kami nanti, ya Allah. Hanya dengan doa-doa mereka lah, ya Allah, yang kami tagih dan kami harapkan, ya Allah. Ya Allah, di saat mana kami berada di barzah nanti, ya Allah, jadikanlah kubur kami di antara taman-taman syurga, ya Allah. Jangan kamu jadikan kubur kami di antara kawah kepada kawah-kawah neraka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami pohon pada kamu, ya Allah, agar dibangkitkan, diketemukan kami dengan arwah ayah kami, ya Allah, yang telah meninggal dunia sebelum daripada kami ini di Illiyin, di barzah nanti, ya Allah. Saat mana kami bertemu dengan arwah ayah kami nanti, ya Allah, kerinduan itu akan hilang, ya Allah. Saat-saat sebegini, ya Allah, rindu itu datang lagi, ya Allah. Merindui saat kami membesar dengan arwah ayah kami, ya Allah. Rindu saat gurau sendanya terhadap hidup ini, ya Allah. Rindu saat-saat kami membesar di atas dukungannya, ya Allah. Rindu saat tangannya menyuap ke bibir kami, ya Allah. Rindu saat-saat kami dipeluk dan dibelai di atas kepala kami, ya Allah. Rindu saat arwah ayah kami menghantar kami ke sekolah, ya Allah. Rindu saat arwah ayah kami menghantar kami ke majlis persandingan itu, ya Allah. Rindu saat-saat senyuman yang indah itu, ya Allah. Rindu, ya Allah, kamulah yang mengetahui, ya Allah, betapa rindunya kami saat itu, ya Allah. Tapi sayangnya, di saat mana kami menadih tangan ini, ya Allah, tiada lagi hilai tawanya itu, ya Allah. Tiada lagi senyuman itu, ya Allah, yang hanya, ya Allah, terbaring kaku di kuburan sana, ya Allah. Jadikanlah kubur arwah ayah kami di antara taman pada taman-taman syurga, ya Allah. Jangan kamu jadikan kuburnya, ya Allah, di antara kawah kepada kawah-kawah neraka, ya Allah. Bangkitlah kami di akhirat nanti, ya Allah, bersama dengan para nabi dan para awliya istalihin, ya Allah. Sewaktu mana melayangnya suratan amalan manusia nanti, ya Allah, terimalah suratan amalan kami sebelah tangan kanan, ya Allah. Jangan kamu terima suratan amalan kami sebelah tangan kiri, ya Allah. Kami takut dan kami bimbang terhadap dosa-dosa ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, senangkanlah kami melalui titian sirat nanti, ya Allah. Masuklah kami ke dalam syurga Firdaus, ya Allah, bersama dengan para nabi dan para awliya salihin, ya Allah. Bersama pasangan hidup kami, ya Allah, anak-anak kami, ya Allah, jiran tetangga kami, ya Allah, dan bagi mereka yang mengaminkan doa ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon keampunan dosa kami terhadap kedua ibu bapa kami, ya Allah, khususnya dosa kami terhadap ibu kami, ya Allah. Seketika dahulu, ya Allah, kami pernah bercakap kasar di hadapan ibu kami, ya Allah. Kami pernah menengking kata-kata ibu kami, ya Allah. Kami pernah mengguriskan hati ibu kami, ya Allah. Kami pernah melihat air matanya mengalir laju di pipinya, ya Allah, melihat tingkah laku kami, ya Allah. Kami pernah menghempaskan pintu, ya Allah, di saat mana panggilan nama kami dipanggil dan dipanggil oleh ibu kami, ya Allah. Kami tidak sengaja, ya Allah, dalam kami melukakan hati ibu kami, ya Allah. Kami tidak sengaja, ya Allah. Kami tidak sengaja, ya Allah. Kami tidak sengaja, ya Allah. Ya Allah, masih berbaki lagikah redha ibu kami untuk kami ini, ya Allah? Masih berbaki lagikah redha ibu kami untuk kami, ya Allah? Ya Allah, kerana dosa-dosa inikah, ya Allah, yang menyebabkan anak-anak kami pula enggan mendengar kata bicara kami, ya Allah? Kerana dosa-dosa inikah, ya Allah, yang menyebabkan kamu berpaling daripada rahmat kamu untuk kami, ya Allah? Kerana dosa-dosa inikah, ya Allah, yang menyebabkan hati kami pula menjadi keras, ya Allah? Kerana dosa-dosa inikah, ya Allah, yang menyebabkan anak-anak kami enggan mendengar kata bicara kami, ya Allah? Kerana dosa-dosa inikah, ya Allah, yang menyebabkan seringkali berantakan rumah tangga kami, ya Allah? Ya Allah,
Seburuk mana pun kami, ya Allah. Sekeji mana pun kami, ya Allah. Segunung mana pun dosa kami yang pernah kami lakukan di dunia ini, ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu, ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu, ya Allah. Pada siapa lagi kami mampu mengadu doa ini, ya Allah. Hanya kepada kamulah, ya Allah, yang mendengar doa hamba-hambamu ini, ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana ij'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah sekalian, belakang nanti, kat belakang tu ada pamphlet, tuan-tuan. Pamphlet yang tuan-tuan tolong pakak-pakak ambil pamphlet tu. Ana sedang siapkan masjid di Langkawi. Masjid di Langkawi ni, pamphlet ni para haniskan pakak-pakak ambil. Nanti para haniskan kalau nak niatkan wakaf untuk arwah ayah, arwah mak dan bakal-bakal arwah. Kitalah bakal-bakal arwah ni. Elok sangatlah ambil pamphlet ni. Kemudian pergi ke bank. Sama ada Maybank ataupun Bank Islam ataupun CIMB Bank Islamik ni. Para haniskan pergi berdiri depan mesin tu, semayang sunat istikharah dulu, senang katanya. Nak wakaf ke tak wakaf, senang. Wakaf untuk arwah ayah, arwah mak dan kita lah. Ambil peluang pada 10 Zulhijjah ini, 1 hingga 10 Zulhijjah ni, untuk kita banyakkan sedekah-sedekah kita dan manfaatkan sedekah-sedekah ni untuk masjid. Saya sedang nak bina masjid yang memerlukan lebih kurang 1.2 juta yang kita nak perlu tersebut. Jadi para haniskan tolong ambil pamphlet ni, kemudian tolonglah manfaatkan bersama. Yang kedua, kat belakang nanti ada buku yang saya tulis tentang malam pertama di barzah, kemudian macam mana suasana kita di barzah nanti. Kemudian insyaAllah siri dalam astro ni kita akan cerita tentang barzah pula, bagaimana malam pertama di barzah, kemudian keadaan yang suasana di barzah nanti insyaAllah. Kemudian kat luar, kat belakang nanti juga ada kurma ajwa. Kurma ni pernah ditanam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Kemudian kurma ni saya dapatkan daripada Madinah dengan tujuan untuk dana sekolah saya jugalah. Sekolah saya di bawah saya ni ada lebih kurang 5 buah sekolah tahfiz, yang 5-5 buah sekolah ini sendirinya memerlukan kos yang besar untuk ditanggung pelajar-pelajar ni. Jadi macam mana cara saya buat? Saya repack balik terhadap kurma ni. Kurma ni tuan-tuan buat amalan makan. Rasulullah sebut siapa yang makan kurma ajwah ini sebanyak 7 biji setiap pagi, Allah batalkan 2 perkara pada dia. Yang pertama sihir, yang kedua yang disebut dengan racun yang masuk dalam tubuh dan masing-masing ini sendiri. Racun ni maknanya kita makan nasi pun beracun sekarang. Sama ada racun yang orang letak racun ataupun kita makan tu yang jadi beracun, yang menyebabkan datang penyakit yang banyak. Jadi cuba tuan-tuan amalkan 7 biji setiap pagi. Kurma ni pernah ditanam sendiri oleh Rasulullah, keluar daripada kebun Abdul Rahman bin Auf. Ini disebut oleh sahabat saya di Madinah, begitulah disebut. Jadi tak sama dengan kurma-kurma ajwah yang lain tersebut. Orang Madinah pun susah nak dapat. Saya alhamdulillah dapat yang ni, kemudian kita repack balik. Nak dapat yang ni memang payah sikit lah. Jadi tuan-tuan boleh dapat kat belakang nantilah. Di samping ada produk-produk geng surau Putrajaya yang GSP ni, yang menggerakkan program-program yang banyak dekat di Putrajaya ini sendiri. Tuan-tuan boleh dapat kat belakang nantilah. Sallallahu alaihi wa sallam wa alaihi wa sallam. Alhamdulillah.